صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل الأنوار الواردة على القلوب من حضرة علام الغيوب تنقسم إلى قسمين أنوار أذن لها بالوصول إلى ظاهر القلب فقط وهو أنوار الإيمان وهي لأهل الدليل والبرهان وهي عامة لجميع المؤمنين. Bermula cahaya-cahaya yang datang atas hati dari hadrat Allah terbagi kepada dua bahagian. Cahaya-cahaya yang diberi izin baginya sampai ke permukaan hati saja. Ini cahaya cuma sampai ke permukaan hati. Itulah yang dinamakan cahaya iman. Dan ini untuk orang-orang yang ahli dalil dan burhan. Artinya orang yang masih sampai dalil. Dia meyakini Allah Ta'ala itu ada, dalilnya adanya alam. Dia meyakini Allah Ta'ala itu kuasa, dalilnya adanya alam. Dia meyakini Allah Ta'ala itu berkehendak, dalilnya adanya alam. Nah, untuk orang-orang yang meyakini Allah itu melalui dalil, nah itu disebut ahli dalil wal burhan. Contohnya lagi, misalnya ada seseorang. Nah, seseorang itu adanya menimbulkan bayang-bayang. Nah, adanya seseorang itu menimbulkan zillun, bayang-bayang. Ada orang yang hanya dapat memastikan adanya orang itu karena ada bayang-bayang. Nah, bayang-bayang itu kada mungkin ada kalau kada ada orang. Nah, jadi dia meyakini bahwa pasti ada orang dalam sana karena ada bayang-bayang. Orangnya kada melihat, cuma melihat bayang-bayang. Nah, sama halnya kita meyakini adanya Allah, kita meyakini Allah Ta'ala itu ada, kuasa, berkehendak, mendengar, melihat melalui bayang-bayang, melalui alam semesta ini. Kita hanya melihat alam. Kalau kita meyakini bahwa alam ini pasti ada yang menciptakan, tapi kita kada melihat orangnya, penciptanya kada melihat. Kita meyakini bahwa Allah itu kuasa. Di mana kita yakin? Karena kita melihat ada bayang-bayang. Bayang-bayangnya apa? Adanya alam. Alam ini bayang laksana, bayang-bayang yang menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, jadi orang-orang yang hanya sampai di situ, itu baginya adalah cahaya iman. Cahaya iman. Dan itu umum untuk sekalian orang yang beriman. Nah, kita semua ini meyakini tentang Allah itu hanya melalui bayang-bayang. Kita kada melihat langsung zatnya, kada melihat langsung zatnya. Walaupun dengan mata hati kita pun kada melihat juga. Kita melihat hanya bayang-bayangnya, lalu kita memastikan bahwa Allah itu ada. Nah, itu nurul iman tadi. Wa alamatun nuril wasili ila zahiril qalbi anna sahibahu tarahu taratan ma'ad dunya wa taratan ma'al akhirah wa taratan ma'al ghaflah wa taratan ma'al yaqazah wa taratan ma'al mahsiyah wa taratan ma'at ta'ah. Tanda cahaya yang sampai ke permukaan hati, tandanya bahwa engkau lihat orang itu, kadang-kadang dia sibuk dengan dunia, kadang-kadang dia sibuk dengan akhirat.
Kadang-kadang dia lupa kepada Allah, kadang-kadang dia ingat kepada Allah. Kadang-kadang dia maksiat, kadang-kadang dia taat. Nah, itu tanda bahwa cahaya yang masuk, cahaya yang sampai hanya ke permukaan hatinya, belum sampai masuk ke lubuk hati. Nah, itu tandanya. Kalau yang suatu karena sibuk di dunia, mah bilang nggak ada sembahyangan lagi. Kau ingat disembahyang. Tekanannya yang sunyi, begawi akhir, kau ingat lagi di dunia. Nah, tekanannya lalai lawan Tuhan, kadang-kadang ingat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Nah, ini tanda bahwa cahaya itu sampai ke permukaan hatinya saja, disebut dengan cahaya iman. Para muhibbin rahimakumullah, cahaya-cahaya yang kita sebut ini adalah bagian dari alam malakut. Alam malakut, alam yang kada bisa dilihat dengan mata zahir ini, tapi hanya bisa dilihat disaksikan dengan mata hati. Nah, jadi cahaya iman itu, kalau kita melihat lawan mata kita, kada kau melihat cahaya iman. Kenapa? Karena itu bagian alam sana, alam malakut, alam hati. Kalau kita mengetahui hati seseorang, kalau kita melihat hati seseorang, mendengar hati seseorang, kada kawa. Karena hati itu bagian alam malakut sana. Nah, cahaya itu andai kata di dalam dunia nyata ini, itu mengalahkan matahari. Cahaya iman, andai kata cahaya iman itu dibawa ke alam dunia ini, itu menutupi langit dan bumi. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Hasan, "Lau kusifa an-nuril mu'min al-asi la tabaqa ma baina as-sama wal ard." Andai kata dibuka dari cahaya seorang mukmin yang maksiat. Ini cahaya orang mukmin yang maksiat. Dibawa ke alam dunia ini, cahaya itu niscaya menutupi langit dan bumi. Nah, cuma karena ini bagian alam malakut, kada kelihatan dengan mata zahir kita ini. Nah, andai kata kita bisa menggunakan mata hati kita, kita melihat, oh ini orang yang beriman, ini orang yang tidak beriman, karena ada cahaya orang beriman itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan sebab cahaya iman itulah manusia ini menjadi mulia di sisi Allah. Nah, dengan sebab cahaya iman itulah manusia ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bil hadis, disebutkan di dalam hadis, annal mu'min a'zamu hurmatan minal Ka'bah. Bahwa orang yang beriman. Nah, orang beriman. Ini orang beriman biasa. Orang yang beriman biasa itu kehormatannya di sisi Allah lebih terhormat daripada Ka'bah, daripada Baitullah itu. Nah, ini andai kata dibandingkan mana mulianya, mulianya Ka'bah itu dengan seorang mukmin, di sisi Allah itu lebih mulia mukmin itu, karena ada cahaya yang datang dari Allah tadi ke permukaan hatinya itu. Wafil hadis, disebut dalam hadis, lahadmul Ka'bah hajaran hajara ahwan min qatlil muslim ail mu'min. Sungguh diruntuhkan, dirubuhkan Baitullah itu batu demi batu, itu lebih inting daripada membunuh orang yang beriman. Dosanya nih, kita merubuhkan Baitullah satu persatu, kita rubuhkan batu bata itu sehingga Baitullah rata dengan tanah. Dosa
Tapi dosanya lebih berat kalau kita membunuh orang yang beriman. Ka'bah itu kalau nyeruboh bisa dibangun. Dan ini sudah bangunan yang keberapa kali. Ka'bah yang ada sekarang diruboh, dibangun, diruboh, dibangun. Merubuhkan Baitullah itu dalam pandangan Allah lebih mudah, lebih inti dibandingkan dengan terbunuhnya orang yang beriman itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah azza wa jal min sabki damin muslim bighairi haqq. Hilangnya dunia dan isinya ini hilang, itu di sisi Allah lebih mudah, lebih enteng daripada terbunuhnya seorang yang beriman itu. Jadi cahaya iman inilah yang membuat manusia itu sangat berharga, sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.